Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Oke. Hari ini kita belajar buat huruf daripada simen. Okay. Tanun, tanun jin. Ini kan kita buat untuk macam kayu juga lah, macam papan ni juga lah dikorek. Okey, macam dikorek ni baru mark dia punya tu dulu huruf dia. Tanun jim waw ga. Okey, Tanjung. Ya, memang sangat mudah kalau kita nak buat huruf ni pun permukaan dah kasar kan. Jadi kita nak melekatkan simen pun mudah. Ya. Nanti kan kita potong, cantikkan huruf ni supaya nampak kemas. Tapi ni lagi satu kali tampal kan. Dah okey. Satu lagi tampalan, dia pasti. Okey, kita basahkan dia dulu. Dan tu biasa kalau buat huruf macam ni dua ketiga kali. Roman ke apa ke? Dua ketiga kali. Supaya dia lebih kuat dan kemas. Okay. Tu je lah nak beritahu. Proses dia nanti kan. Terusnya ni sementara tunggu orang dia orang bancuh simen nak buat tangga, pemegang tangga tu. Okey, alright, tu je lah nak tunjuk. Jangan takut-takut nak cuba. Kalau kita nak menulis dekat tembok rumah ke apa ke, pastikan permukaan yang kita nak tu jangan ada cat lah. Kalau tak nanti dia mudah tanggal. Okay, alright. Tinggal git, lepas tu ro wow wow. Tanjung Ru. Okey. Ini kita dah mula resih kan. Okay. Macam titik-titik ni memang pada bentuk awalnya kita kena buat dia besar. Okey. Kalau kita buat kecil, dia kita potong, dia tu tak kuat. Okey. Siap potong dia punya tu. Okey. Ini kita belasah je pakai dawai ni. Kalau kita nak menegak pun boleh, nak melintang pun boleh, ikut balik tu pun boleh, tak ada masalah. Dia ni okey, urut-urut ni nanti kan, kalau kita nak bersihkan tu dalam dia pakai pisau boleh, pakailah benda-benda apa tepi-tepi dia, nanti kita kena bersihkan. Okey, kita kena bersihkan.
Lepas ni saya nak potong. Saya nak potong. Kalau urut-urut jawi, rumi, Arab, biasa dah. Saya buat dah. Kadang benda ni orang nak bergambar kan. Sebelah sana nanti esok kita buat tulisan Tanjung Ru. Sebelah sana kita buat itu lah. Ini tak payah apa sangat, fokus-fokus sangat. Sebelah sana dia. Biasa letak dia punya, dia memanjang macam ni. Lepas tu sikit dia letak. Saya lembut lagi. Tak apa. Kita nak potong. Kita buang aja. Okay. Siapa yang tu nak buat urut-urut macam ni, kena belajar serba sedikit lah tentang tentang bentuk urup. Okey. Macam nun ni. Okay. Bila dia bersambung, asal dia ada bengkok sikit macam tu, ada titik, okey lah. Masalah dia ni. Okey. Kalau kita buat macam tu macam tadika pula. Dan titik dia ni. Tapi kalau kho titik dia kan. Lurus ni lah titik dia. Kalau kho, kalau kita sambung kho. Jin ni boleh kita macam tu pun boleh, ikut je. Dia boleh tarik ke depan tak apa. Kita nak bersihkan ni balik. Jangan lupa bersihkan tapak asal. Okay. Biasanya kalau apa buat, biarlah tapak tu keras semalaman. Macam tu lah. Baru kita buat urut ni. Okay. Itu je lah pada saya. Kang dia dah keras lagi kan, saya tunjuk lagi. Okay. Okay. Ini akhirnya ni. Okay. Pakai je pisau. Sebab urut tak banyak. Tak apa. Akhirnya ni.
jangan takut. Boros dia. Tak tercabutnya. Kalau kita simen cukup 3 kali simen, okey. 3 lapis ni. 3 lapis 3 kali. Okey, yang pertama tu temak macam video yang pertama tadi yang saya tunjuk tu. Okey. Kita tekan dia. Walaupun permukaan dia semi licin pun tak ada masalah. Kalau semi licin dia punya tapak dia lebih besar lagi lah. Sebab kita nak tekan dia tu. Kalau macam dinding tu memang dah ada tapi dia semi licin ya. Macam simen yang dalam rumah tu dinding kan gitu. Kalau ada cat kena kikirlah cat. Kawasan tu. Ya, kawasan yang kita nak buat tu. Kena kikirlah cat. Ya. Simen kalau apa? Kalau tengoklah keadaan, okey. Kalau nak apa? Kan ya. Nak kurangkan simen gam. Simen gam 3. Simen gam 3. 3. Simen biasa 2 tong. Macam itulah dia punya tu dia kiraan dia lebih kuranglah. Ha, okey. Kalau siapa nak buat sikit-sikit tu. Okey. Simen gam lebih kurang 3/5. 2/5 adalah simen biasa. Kalau nak buat sama banyak pun boleh. Tak salah. Simen dengan simen gam dia sama banyak kan. Tapi nak korek dia tu tunggulah dia betul-betul keras. Nanti dia mudah cabut. Okey, tu aje. Nak tunjuk aje. Okey, alright. Macam ni lah. Selamat mencuba. Kalau kita nak buat tulisan-tulisan macam ni, tulisan Roman ke, tulisan Bumi ke, tulisan Jawi ke, tak ada masalah. Sistem dia yang sama. Okey. Kalau tak nak buat macam ni, kena potong lah bagi dia cantik rata. Macam tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, satu lagi. Okay, dah siap macam ni. Kita nak kemaskan huruf ni. Pakai radawan. Okay, cuba kita kikir simen-simen yang tapak dia tadi tu. Lebih aja tu. Okay. Salah kan dia. Ya, bila kita cat nanti dia tahan lama. Tak lama yang mungkin. Memang tahan lama. Kalau kita buat macam ni, kita hilangkan dia punya kelebihan tu. Dia akan tahan lama. Okay. Mudah je nak buat. Kalau nak buat dekat dinding, hot je. Inilah cara dia hot. Kalau kita nak tiru hot tu untuk kita buat sendiri, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita untuk niaga, kita tiru hot tu kan, tu tak boleh sebenarnya. Sebabnya rekaan tu ada pemilik dia. Walaupun kita tiru pakai simen sebenarnya, kalau untuk komersial jangan. Jangan cari pasal. Okay. Sebab benda-benda yang macam tu kita memang boleh copy dekat internet ke apa ke. Tapi bila kita buat untuk secara komersial, untuk jual ke apa ke, memang tak ada. Okay. Kalau yang ni tak apa lah. Yang ni mudah je. Tanun jin wow ga raw wow wow. Biasalah kan.
sampai kita rasa wah puas hati lah. Ha, dah stop lah. Ha, kalau kita nak buat alamat rumah ke apa ke, buat kecil. Ha, kalau yang buat kecil tu jangan pakai sudu besar lah macam saya tadi. Carilah sudu yang halus. Okay. Ha, pakai pisau ke, pakai pisau dapur ke, ha, sebagai sudu tak ada masalah tu. Pakai sudu dapur boleh je. Kalau saya yang halus ni, saya pakai pisau dapur je sebagai ganti sudu untuk memudahkan kita ikan nempel. Tapi tengoklah apa barang yang kita mudah guna, boleh je, tak ada masalah. Ok, siap. Saya ni mata tak boleh sensitif. Sensitif. Okay. Ha. Lagi dia tak kena bon, kita boleh cuci ni. Ha, dia dah kena bon dalam ti. Keras. Payahlah nak cuci keliling dia tu. Boleh, boleh pakai pisau yang tajam, boleh. Okey kan. Boleh, tapi sementara dia macam ni, baik kita cuci dia. Alright, siap. Siap. Alright. Selamat mencuba. Okay, ini sebaik sedikit ringkasan untuk huruf untuk buat tulisan. Okay, dataran Tanjung Ru. Okay, tak tahulah jadi ke tak jadi ni, insyaAllah. Okay, pasal buat huruf-huruf ni lama dah saya tak buat. Last kali tahun 2016. Last kali. Okay. Saya cubalah. Sebab yang ini tak ada plan, tak ada tu. Saja saya melukis dekat sini. Okey, tengok orang dia punya tu dia macam mana. Okey, yang ni baru mark untuk untuk apa? Apa panggil? Untuk mak urup dulu. Okey. Nanti kan saya akan tu lagi buat tampak sampai dia jadi. Okey. Mungkin ambil 3 ataupun 4 lapis. Okey. Memang sangat nipis buat tu dulu. Okey. Ini tulisan sambung dataran Tanjung Ru. Yang gawi ni tak tahu lagi nak buat apa. Mungkin saya buat sawah ke, buat gambar sawah dekat sini. Mungkin buat sawah dekat sini. Itu je lah untuk gandingkan dia sama tu. Mungkinan saya memang kena tambah lah sawah. Sebab saya buat ni mengikut keadaan semasa. Mengikut keadaan semasa, mengikut keadaan tempat tu. Temanya, okay. Nama sangat penting untuk orang bergambar. Okay. Kalau kita buat semata-mata replika tapi tanpa nama, tanpa tu, orang sangat kurang untuk tu. Kena untuk bergambar. Okey, contoh macam kalau kita letakkan number dan nombor daftar, macam enggak nombor bot ke, nombor kapal ke. Okay, yang tu agak kurang sesuai sebab ni adalah tempat kunjungan awam. Jadi pandangan saya lah secara peribadi, sebab benda ni
tak ada dalam plan, tak ada arahan untuk buat. Tapi bila benda-benda yang macam ni saya yang hasilkan, saya rasa benda ni lebih molek dan elok untuk diletakkan nama tempat itu. Itu pendapat saya lah sendiri. Okay. Tak ada masalah. Jadi kalau majlis sini, okay, oh dia tak maulah benda-benda macam ni. Okay. Benda ni saya boleh kopik balik lah ketuk. Tapi makan masa sikit. Itu aja lah. Tapi insyaAllah apa yang saya reka ni, diorang akan menerima dengan seadanya. Sebabnya yang ini saya buat eksklusif untuk diorang. Okay. Eksklusif untuk diorang. Jadi kalau diorang terima, okay lah. Kalau tak terima, apa nak buat kan? Itu je yang saya termampu untuk tu. Okay. Alright. Apa pun okay. Selamat mencuba. Sebab sama je. Okay. Kalau nak buat kita dekat pagar ke apa ke, kita nak buat selamat datang ke rumah Haji dadadada. Nombor dadadada. Boleh, tak ada masalah. Memang cantik buat macam ni kan. Tapi kalau buat biarlah bagi elok sikit. Saya hanya menunjuk jalan yang akan melalui anda semualah. Okey. Doakan saya yang terbaik. Semalam ada call lagi satu kerja di, tak tahu dekat mana, tapi ada satu company tanya saya kan, boleh ke tak boleh buat yang jadi butter. Tapi kedudukan butter tu duduk terbalik, duduk kat ceiling. Dia nak suasana keadaan purba. Saya pun tak tahu sama ada rumah ataupun tempat rekreasi apa pun, saya pun tak tahu. Sebab dia tunjukkan gambar je saya, dia hantar WhatsApp tunjukkan gambar. Mungkin insyaAllah minggu depan, bukan minggu depan ni, minggu lain sekali. Okay. Sehabisnya Langkawi ni memang saya nak bawa anak-anak saya, saya rindu kat dia. Dah seminggu lebih kan. 4 bulan tak pernah berenggang. Jadi bila berenggang tu agak memang memang nak bawa dia orang jalan-jalan pergi pantai. Kalau dia orang datang sini pun okey, tak ada masalah. Lagi baik di sekolah kan hari Khamis nanti. Kalau dia orang nak datang, kena naik flight lah. Naik flight saya tunggu di sini je. Ataupun ni lah saya. Saya tak pandai melukis. Terus terang dia cakap, saya tak pandai melukis. Kalau suruh saya buat lukisan buang lang gunakan pensel, pen ke, mungkin dia akan jadi ayam kot. Tapi anugerah Allah tu sangat luas. Okay. Jadi tipnya mudah saja. Macam mana saya boleh terus buat macam tu, macam ni. Dan terus dia buat. Sebenarnya dalam kehidupan kita, Nabi pun pernah urusan. Kan, kalau nak kaya, sedekah sumbangan. Nabi tak cakap harta pun kan. Sedekah, nak kaya sedekah. Bila saya buat begini daripada 2014 lagi, saya buat begini, saya dapat rasakan bila saya buat satu benda tu macam ada satu dorongan. Itulah kekuasaan Allah. Yakin rezeki kan kita dapat, sebab Allah tak akan mengubah sesuatu seseorang melainkan dia mengubah kehidupan ni. Sama ada dia nak tunjuk ataupun tak, itu terpulang. Tapi saya mengambil untuk menunjukkan cara yang betul, cara kaedah yang betul untuk membuat sesuatu replika
lukisan sini apa semua. Inilah cara dia. Sebab alhamdulillah saya tak apa, tak pernah pun kurang di Allah itu dari kita. Mohon kawan-kawan semua doa dan saya. Sebab saya sebenarnya ada tiga lagi kerja yang tengah menunggu. Yang satu yang semalam tu memang confirm. Kalau tengok keadaan memang confirm lah. Kalau tu, sebab company tu memang saya dah 16 tahun saya bersama dengan dia. Saya buat kerja-kerja dia 16 tahun. Jadi insyaAllah kalau dia, kalau yang itu pemilik tu, owner tu dia nak buat, insyaAllah dia tu. Ya, semoga menjadi panduan. Tapi doakan juga kan, supaya saya boleh buat live video dekat situ yang buat butter yang terbalik tu. Sebab tu tempat apa saya tak tahu. Kalau rumah mungkin boleh, kalau tempat taman tema saya tak boleh nak tunjukkan kaedah macam mana nak buat. Sebab dia ada syarat-syarat dan ada terma dan syarat ni. Macam di Genting sekeping gambar RM5,000. Kalau di tempat lain tengoklah pada syaratnya. Saya hanya mereka dan membuat idea dia orang. Saya cuma menjadikan yang apa, saya hanya menjadikan benda tu daripada tak ada jadi ada. Tu je lah. Kita ada tiga lagi. Tapi siapa yang nak minta kerja dengan saya memang tak ada lah. Sebab saya sekian lama saya jalan solo. Sejak 2010 lah. 2009. Daripada Sabah lagi. 2006. Saya dulu saya ada grup 5 orang. Jadi tak perlulah kita nak cerita. Tu cukuplah. Okey, nasihat saya kan, jangan tamak sangatlah. Jangan tamak sangat tentang kerja. Okey. Sebab Allah dah tetapkan kita punya rezeki. Memang dah tetap, kita tak boleh nak tu. Sama ada kita nak berkongsi ataupun tidak itu atas kita sendiri. Kalau kita nak berkongsi, alhamdulillah. Semoga dekat sana dapat pinjam. Sebab kehidupan kita tidak akan lama. Saya pun sekarang pun dah 40. 40-an. Jadi mungkin 20 tahun lagi. InsyaAllah. Mungkin lagi 10 tahun lagi saya pension 100%. Mungkin. Tapi tengok keadaan. Jam yang sebelum ni saya cuba pension juga. Tapi banyak syarikat memerlukan untuk ni, kemahiran ni. Tapi sayang. Saya nak tu lah. Nak beritahu lah. Tapi sayang lah. Anak tempatan. Terutama Melayu. Saya tak pilih bangsa, tak pilih apa. Siapa nak belajar, silakan. Kalau nak belajar direct, silakan datang kat sini. Tak ada masalah. Boleh tengok ada apa. Tapi jangan ganggu saya sangatlah. Tengok aja. Jangan ganggu saya sangatlah. Kerja saya minta. Sebab untuk saya mendapatkan ilmu-ilmu ni, perjalanan saya sangat panjang. Benda-benda yang semua yang saya tunjukkan ni adalah daripada gabungan 5 negara. China, India, Indonesia, China, Indonesia. Saya gabungkan ke 5-5 untuk ni. Saya tak ada sijil, tapi inilah bakat yang saya ada. Saya boleh melukis. Saya boleh melukis apa pun daripada simen. Itulah pakaran saya. Pakaran saya lagi satu fiber. Fiber ni jarang dapat lah. Sebab
fiberglass ni macam mana dekat benda yang mahal, upah pun mahal, barang pun mahal. Segala-galanya mahal. Okey, tu. Tapi tunggulah nanti petang nanti. Proses dia sama juga macam semalam. Tapi bentuk dia ada, mungkin ada sikit kelainan, mungkin ada sikit penambahan. Itu saya tak pasti. Tapi tunggulah petang. Okey, insyaAllah. Okey. Ini daripada saya. Untuk tontonan awam untuk kita cuba buat rumah sendiri. Contoh dekat pagar, dekat depan rumah, apa semua boleh. Tak ada masalah. Cuma yang perlu kita lebih pada kreatif. Saya tunjuk jalan anda yang lalui. Okey. Assalamualaikum. Ha? Okey. Okey. Yang ni kita buat lisan ni pasal lisan jawi ni dengan rumi ni tak seimbang, jadi saya buat sawah bawah dia. Okey. Kita minum dulu. Ini dia.